Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal nas, usikum wa nafsi al-muznibah bitaqwallahi ta'ala. Fattakullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. مسلمين سيدنا جماعة جمعان يا رحمة الله سبحانه وتعالى. Baru 7 hari saja kita berada di dalam tahun baru Hijrah atau tahun baru Hijriah. Penanggalan yang baru muncul jauh setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang. Kalau dihitung itu sekitar 17 tahun kejadiannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Kejadian hijrah dengan penanggalan yang dibuat itu 17 tahun selang waktunya dan belum terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita merayakannya di 1444 hitungan Hijriahnya. Itu menjadi penting kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa pentingnya untuk membedakan kita sekarang berada di zaman apa? Kita sekarang berada di waktu siapa? Kita hari ini berada di periode siapa? Dengan misi apa? Dengan visi bagaimana? Dan dengan tujuan yang kita buat? Dan dengan keadaan global di mana? Jadi Allah menyebutkan bahwa waktu itu sangat penting. Inilah dia pengulangannya terjadi setiap tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah ke-9 yaitu surah At-Taubah ayat 36 Allah sampaikan inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam penentuan Allah Subhanahu wa taala dalam setahun itu telah tetap 12 bulan. Muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi suasananya masih suasana Hijriah. Suasana untuk kita bertafaul dan memulai sesuatu yang baru dari sinilah. Seperti permulaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai hijrah, memulai sebuah peradaban baru terhadap Islam. 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah keadaan global. Bukan hanya di Arab Saudi, bukan hanya di Jazirah Arab, bukan hanya di belahan sebahagian dunia, tetapi seluruh dunia menyadari dan mengakui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhasil merubah tatanan global dari jahiliyah, dari kemerosotan, dari kegelapan, kezaliman menjadi sebuah negara yang luar biasa maju, negara yang luar biasa tertata, negara yang luar biasa berperadaban. Sehingga sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal turun sebuah ayat yang ayat itu menjadi tanda bagi kita, menjadi tanda bagi kaum muslimin seluruh dunia yang mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat tersebut sehingga mereka menangis. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum islama dina wa raditu lakum al-islama dina. Hari ini telah kusempurnakan agama bagimu.
Muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga perlu flashback, melihat lagi ke belakang. Kalau setelah kita melakukan muhasabah diri, maka hari ini mari kita memulai dengan yang baru. Muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih mempertajam dan mengingatkan kepada kita kaum muslimin pentingnya kita memulai sesuatu itu pada waktu yang tepat. Kenapa? Terjadi perdebatan di awal penentuan tahun Hijriah yang dilakukan di masa Umar bin Khattab. Tidak ada sebutan tahun Hijrah itu ketika Nabi masih ada. Yang ada adalah Nabi melakukan puasa di bulan Ramadan ini. Nabi melaksanakan manasikul haji di haji ini. Bahkan haji itu pada saat Nabi masih ada itu ada kita sebut dengan haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan haji pada tahun ini. Artinya penentuan tahun itu belum ada tahun keberapa, tahun keberapa, tahun keberapa. Yang ada pada saat itu berkembang adalah tahun Masehi, merujuk kepada lahirnya Nabiullah Isa Al-Masih menurut pendapat mereka. Mereka menyebutkan Nabi Isa Al-Masih itu lahir di bulan Desember. Di saat itu sedang musim panas. Tapi kalau kita rujuk di dalam Al-Quran, Nabi Isa Al-Masih itu lahir di musim sedang bersemi. Di sana disebutkan ibundanya menggoyangkan pohon kurma lalu jatuh. Dalam musim panas, musim gugur, mustahil ada batang yang tumbuh. Semua masyarakat pada saat itu merujuk kepada tahun yang telah dibuatkan. Di belahan daerah lain yang sudah dipimpin oleh orang Islam, mereka merujuk kepada penanggalan bangsa Romawi. Di sebagian daerah lain di Syam, mereka merujuk kepada penanggalan yang telah dibuat oleh bangsa Parsi. Sehingga pada saat Umar bin Khattab memimpin, terjadilah sebuah kronologis. Yang kronologis itu atas kadarullah juga. Sehingga memutuskan untuk membuat sebuah penanggalan baru. Datang seseorang kepada Umar bin Khattab menyampaikan, "Wahai Umar, Amirul Mukminin, aku telah berutang kepada si pulan yang harus aku tunaikan di bulan Sya'ban." Nah, ini menjadi keraguan. Bulan Sya'ban itu kapan? Apakah tahun ini, tahun sebelumnya, atau sebelum tahun sebelumnya? Kan setiap utang itu harus ditulis. Dan mereka datang menyampaikan kepada Amirul Mukminin untuk menunaikan hutangnya di bulan Sya'ban. Bagaimana keputusannya? Sya'ban itu baru saja lewat, apa Sya'ban depan? Jadi ada keraguan. Sama seperti banyak masyarakat kita berkelakar bertanya, "Kapan kamu menikah?" "Saya menikah setelah bulan haji." "Bulan haji kapan?" Jadi enggak menentu. Sehingga ini menjadi sebuah perbincangan. Dan ada kejadian yang luar biasa berpengaruh di tingkat pengambilan keputusan oleh seorang Amirul Mukminin selaku khalifah besar, memimpin sepertiga dunia. Di belahan negeri yang dipimpin oleh khalifah-khalifah kecil seperti Abu Musa Al-Ashari, seperti Ali bin Abi Thalib, seperti yang lainnya di Syam, di Yaman, itu setiap bulan atau setiap minggu, setiap hari Senin, sama seperti pemerintahan kita, presiden mengirimkan sebuah surat maklumat kepada daerah-daerah provinsi untuk melaksanakan amaran ini. Dalam surat disebutkan itu harus dilaksanakan di dalam bulan begini. Tetapi tahunnya tidak disebutkan. Sehingga mereka merujuk ke tahun mana? Tahun yang mereka aplikasikan saat ini. Tahun Romawi, tahun Parsi, bahkan tahun Masehi. Sehingga tidak seragam. Padahal umat Islam saat itu sudah besar. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga usulan daripada khalifah-khalifah kecil ini membuatlah keputusan kepada Umar bin Khattab mengambil sebuah sikap menentukan tahun di dalam Islam itu dimulai dari kapan.
Ada yang mengusulkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Ada yang mengusulkannya di bulan Ramadan misalnya. Ada yang mengusulkannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan haji pertama. Seperti usulan, seperti kejadian-kejadian di masa Nabi Musa. Orang-orang di masa Nabi Musa itu menghitung awal tahun itu di musim haji. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara 12 bulan itu telah ada dan penamaan tahun belum ada. Sehingga disepakati oleh khalayak ramai, diambillah sebuah kesimpulan, awal mula tahun di dalam Islam itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ataupun melakukan peristiwa besar, yaitu peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi penentuan awal peradaban Islam. Sepakatlah kaum muslimin mati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk kepada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah hijrah berpindah atas perintah Allah Subhanahu wa taala dari sebuah negeri yang telah lama Rasulullah berdakwah di sana, tetapi masyarakat menolak. Hanya segelintir masyarakat yang menerima dakwah Rasulullah. Banyak musuh di sana. Padahal negaranya tempat lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana keluarga Rasulullah, di sana tanah Rasulullah, di sana sanak saudara Rasulullah, di sana sahabat-sahabat Rasulullah. Harus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan, berhijrah, meninggalkan zona nyaman karena ini tanah airku. Tetapi sesungguhnya ada yang tidak nyaman. Tentang apa? Tentang visi misi seorang rasul. Tidak berkembang sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tetap memerintah di kota Mekah. Tidak berkembang. Harus hijrah. Maka Rasulullah berhijrah, dan peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat penting sekali. Ketika berada di Madinah, di sana telah ditunggu bukan hanya oleh orang Ansar, tetapi sesungguhnya banyak orang-orang Yahudi. Daerah Madinah itu daerah yang heterogen sekali. Yahudi telah mendahului Madinah itu dengan perdagangannya. Mereka telah memimpin Madinah. Tetapi sesungguhnya Madinah itu menjadi kota yang sejuk, kota yang nyaman. Harus berpindah Rasulullah, melakukan ekspansi, perluasan ajaran Islam itu ke sebuah negara yang mudah menerimanya. Dilakukanlah perpindahan tersebut. Dibangunlah masjid, dibangunlah pasar yang dekat dengan masjid. Diajarkan orang-orang bagaimana bersatu. Dikembangkanlah pemahaman-pemahaman yang saat ini cocok sekali dengan Indonesia, yaitu kebinekaan. Dirangkul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan di sana pejuang-pejuang yang tidak munafik. Dicetak di sana pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang telah siap dengan dirinya. Pemimpin yang bukan hanya melaksanakan perintah pemimpin atasnya, tetapi dia melihat siapa yang memimpin yang lebih besar lagi, Allah. Apa yang menjadi rujukan? Al-Quran, Kitabullah. Apa tuntunan kita sehari-hari? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa aplikasinya? Syariat Islam bagi kita di Aceh. Payung hukum pelaksanaan syariat Islam telah legal sekali. Pemimpin-pemimpin yang hadir hari ini secara serentak karena kuasa Allah Subhanahu wa taala di berbagai daerah di Aceh, hormati kanun tentang syariat Islam, laksanakan semampunya. Karena kita sebagai pemimpin yang telah disumpah, diminta pertanggungjawaban. Masyarakat-masyarakat yang ada di Aceh berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hadiah yang luar biasa. Tidak ada daerah di dunia ini, ke manapun kita pergi. Pergi ke Timur Tengah, tidak ada. Saya pernah pergi ke Sudan belajar di sana, tetapi praktek syariat Islam tidak ada secara kafah seperti apa yang ada di Aceh. Maqasid syariah yang 9 itu menjamin semuanya. Bukan hanya menjamin manusia, menjamin daerah,
menjamin siapa saja, bukan hanya menjamin kaum muslim, menjamin di luar muslimin untuk nyaman. Baru segelintir saja kanun yang lahir atas penegakan syariat Islam di Aceh. Coba kalau misalnya kafah sempurnanya, itu miniatur Madinah itu mudah sekali dipraktekkan di sini. Dan kita sudah ada payung hukum. Kaum muslimin yang mati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan syariat Islam yang juga dimulai kalau tidak salah dulu tahun 2001 itu juga dicetuskan di awal-awal tahun Hijriah. Mari flashback ke belakang, melihat kembali apa visi misi kita. Bukan hanya visi misi di dunia kaum muslimin mati Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuan kita ke akhirat. Kalau visi misi dunia sebentar saja, 5 tahun berganti periode, 5 tahun habis masa jabatan, 2 tahun habis masa pejabat-pejabat. Tetapi kadang kita tidak mengakhirinya selama 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 2, 3 periode. Tidak kaum muslimin. Hari ini kita disumpah, besok kita sudah berniat dengan visi misi kita 100 hari dengan niat yang baik, Allah mengambil kita di hari ketiga. Itu kita sudah berhasil di akhirat kaum muslimin bagi Allah, dan itu pasti kaum muslimin bagi Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat juga demikian, berniat melaksanakan, bersabar, tawakal, tetap berjuang. Ingat apa yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah? Kalau kita baca dalam Sirah Nabawiyah, bukan mudah. Dari Mekah ke Madinah, kalau kita hitungan sekarang itu naik bus yang baru pulang dari haji, 8 jam kalau tidak salah. Perjalanannya mulus. Rasulullah itu harus pergi berbulan. Dengan jalan kaki ada unta yang ditunggangi secara bergantian, dan juga kadang-kadang unta itu harus ditarik. Dan bukan hanya nyaman perjalanannya, dikejar oleh kaum musyrikin. Bahkan 1 minggu itu Rasulullah masih berada di Mekah, bersembunyi, menghilangkan jejak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Bersabar, yakin kepada Allah, dan husnul tawakkul. Benar-benar bertawakal kepada Allah. Kata seorang sahabat Rasulullah yang menemani beliau berhijrah, tidak lain adalah Abu Bakar. Abu Bakar seorang yang sangat tegar, yang sabar, tapi harus mengeluarkan sebuah kata-kata kepada Rasulullah. Wahai Rasul, aku khawatir sekarang di atas kepala kita, di atas liang yang kita huni ini, ada pasukan, ada tentara-tentara yang mengejar kita berulang kali. Mereka itu mengejar kita 1 minggu ini, tapi hari ini mereka tepat berada di atas kepala kita. Kalau seminggu yang lalu mereka mengejar kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, jejak kita ini dihilangkan dengan siasat yang kita buat. Setiap ada anak Abu Bakar mengantarkan makanan untuk Rasulullah dan Abu Bakar, itu diikuti oleh gembala kambing yang menghilangkan jejak. Tetapi jejak itu bisa dibaca, sama seperti kita lacak sekarang, ada intel, ada CCTV segala macam. Sampai ditemukan, apa yang dilakukan? Taktik itulah dipraktekkan, strategi itulah diatur. Kata Rasulullah kepada Abu Bakar, ketika Abu Bakar menyampaikan, kalau saja wahai Rasul mereka melihat ke bawah, mereka akan menangkap kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku, apa yang kamu pikir terhadap sebuah pesan dari Allah yang telah kusampaikan kepadamu? Ketika kita berdua ada Allah yang ketiga. Ketika engkau satu ada Allah bersamamu. Ketika kita berbisik-bisik ada Allah bersama kita. La tahzan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disitulah kembali semangat Abu Bakar. La tahzan. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan gundah. Kalau engkau bertawakal,
dengan niatmu menerapkan syariat Islam. Kalau engkau bertawakal dengan visi misimu menjadikan Aceh selama 2 tahun yang kau pimpin sebagai penjabat, menjadikan daerah Banda Aceh, menjadikan daerah-daerah di Aceh dengan baik, menjadikan satuan dan institusimu, menjadikan kecamatan dan daerahmu, menjadikan bahagian kecil tempat engkau bekerja, memimpin keluargamu dengan tawakal, dengan baik, dengan strategi yang telah dibangun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jawabannya terjawab. Hari ini kita berada di sini, saya berada di atas mimbar ini, itu karena pesan kepada Abu Bakar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahzan. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita belum jauh mengakhiri peristiwa yang juga kita alami. Ismail kan sudah ditaruh di sini oleh Nabiullah Ibrahim untuk ditebas lehernya karena pesan Allah. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim ayahnya? Melaksanakan dengan penuh keyakinan. Walaupun hatinya ragu, tetapi keyakinanlah yang menggebu-gebu sehingga itu mau ditarik. Kata Allah melalui malaikat, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Engkau telah membenarkan impianmu, visi misimu telah engkau benarkan. Digantikan dengan kibas yang sangat gemuk menggantikan posisi Ismail. Pemusmian bagi Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berniat dengan baik, melakukan pekerjaan yang kecil, apakah itu berkaitan dengan kita yang belum berkeluarga, yang sudah berkeluarga, yang sudah memimpin daerah, yang sudah memimpin masyarakat, yang sudah memimpin tempat kerja kita, sudah ada visi misi kita. Awal tahun ini kudrah Allah, menjelang tahun hijrah Allah mengutus pemimpin di semua daerah, bukan hanya di sini tetapi di Nusantara semuanya, muslimin semuanya. Kita menghimbau, ambillah kesempatan tahun baru hijrah ini, pelajari lagi dan niatkanlah untuk kita ini benar-benar berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada kebaikan, merubah kebiasaan-kebiasaan buruk, istiqomah di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, saling bahu membahu, saling harga menghargai, saling menjaga kerukunan kedamaian dengan ajaran Islam yang sangat kompleks, yang sangat luas sekali, yang sangat luar biasa rahmatan lil alamin. Hanya orang-orang yang munafik, hanya orang-orang yang hasad, yang dengki, yang susah memahami ajaran Islam itu menenteramkan. Ajaran Islam itu adalah ajaran kebaikan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam itu bukan hanya menjamin di dunia ini. Ajaran Islam itu menjamin dunia, setelah dunia, dan di akhirat nanti. Kaum muslimin dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita menginsafi diri, memperbaiki diri, memulai dengan baik semua kehidupan kita di dunia ini untuk mencapai kesuksesan kita di akhirat dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah haqqa tuqatih. Ittaqullah fis sirri wal 'alaniyah. Ittaqullah haythu ma kunta la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم ادعوا ربكم
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi al-muslima bi taqwallahi ta'ala. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا توبتنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.